Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada penonton-penonton kita secara langsung di Facebook UCTC UPM ya. Bersama saya Zaidi bin Tajuddin daripada UCTC UPM. Terima kasih kepada tuan-tuan dan tuan-puan dan penonton sekalian. Facebook Live ni dapat juga diikuti di Facebook UPM ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dan penonton sekalian akan bersiaran bersama saya selama satu jam yang kita akan berkongsikan mengenai tips-tips pertanian yang mana hari ini kita akan bersama dengan pegawai pertanian yang tidak asing lagi iaitu Cik Muhammad Fitri bin Abu Muntalib daripada Taman Pertanian Universiti. Okey, apa cara apa ada? Okey. Alright, beliau merupakan pegawai pertanian di Taman Pertanian Universiti. Beliau juga merupakan ketua Seksyen Tanaman Industri di Taman Pertanian Universiti UPM. Beliau telah berkhidmat selama 7 tahun, 7 setengah tahun ya. 7 setengah tahun. Berpengalaman luas dalam industri kelapa sawit ni. Dan beliau dah beritahu dia dia berkecimpung dalam industri ni sejak zaman sekolah lagi. Okey. Jadi kita bersama dengan Encik Bapak Fitri yang mana hari ini beliau akan berkongsikan mengenai asas penyelenggaraan tanaman kelapa sawit yang mana kita akan memfokuskan mengenai kawalan rumpai pada tanaman kelapa sawit tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa, kita bersama dengan Encik Fitri ke? Kita bersama dengan Encik Fitri sekarang. Okey, Encik Fitri macam mana? Okey, kita boleh mulakan. Alright, terima kasih kepada Encik Zaidi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya Muhammad Fitri daripada Taman Pertanian Universiti UPM lah. Okay. So, hari ini kita akan berkongsi sedikit pembinaan ilmu lah bersama tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay. Berkaitan dengan salah satu asas di dalam penyelenggaraan kelapa sawit iaitu kawalan rumpai. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. So, basically ini merupakan antara aktiviti penyelenggaraan yang paling penting di dalam apa-apa jenis tanaman. Asas penyelenggaraan kawalan rumpai ini bukan sahaja digunapakai di kelapa sawit tetapi untuk kesemua jenis tanaman. Okey, tuan-tuan. Alright. First of all, saya nak tuan-tuan tahu ini adalah pokok kelapa sawit. For those yang first time nampak kelapa sawit, okay, ini adalah industri kita. Ini adalah golden crop kita. Okay. Di mana ini merupakan antara penyumbang utama kepada kita punya apa sumber ekonomi di Malaysia. Alright, sektor pertanian. Alright. So, kalau kita tak kenal maka tak cintalah, sesuatu betul tak? Untuk pengetahuan tuan-tuan, kewujudan kelapa sawit adalah daripada Afrika Barat sejak daripada 5,000 tahun dahulu. Right? So, sawit mula ditanam di rantau panjang Kuala Selangor sekitar 1911 dan 1912 dengan menggunakan benih delidura daripada Indonesia. Tetapi pada asal awalnya adalah just untuk orang cakap landscaping saja. Tetapi pada 1917 mula ditanam di ladang dan lelang tanah maran, jalan menghala ke, kalau tuan-tuan perasan daripada Kuala Selangor ke Ijuk tu ada satu ladang, ladang tanah maran, itu adalah antara kawasan terawal ditanam dan juga ladang Elmina pada 1920, right tuan-tuan. So untuk basically, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, right, terdapat dua jenis kelapa sawit yang komersial, okay, yang dahulunya ditanam di Malaysia ini. Yang pertama adalah daripada Elias Genesis. Ya, ini kalau tuan-tuan perhatikan, okay, saiz Elias juniensis ni berbentuk sedikit bujur berbanding dengan Elias olivera. Okay. Dia lebih berbentuk kepada piramid ataupun cone shape. Alright. Dan asal dia adalah daripada untuk Elias juniensis daripada kawasan Afrika Barat, manakala kawasan-kawasan untuk Elias olivera ni daripada Central dan South America, Amerika Tengah lah. Ini adalah negara-negara popular yang kita tahu adalah apa, di mana terbitnya kita punya footballers lah tuan-tuan. Okay. Sebagai contoh Argentina, Brazil, okay, di kawasan sini. Right. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, okay, terdapat tiga jenis, tiga spesies yang ada di
Malaysia sebelum ni lah. Yang pertama iaitu Deli Dura. Okay. Di mana kalau kita nampak ada perbezaan antara ketiga-tiga ni, Deli Dura, Pisifira dan Tenera. Apa yang membezakan antara ketiga-tiga ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah kalau tuan-tuan perasan dia punya kandungan mesokarp yang warna oren tuan-tuan. Okay. Dan juga dia punya kernel yang putih ni. Okay. Sebab industri kita zaman sekarang dia memerlukan minyak daripada kedua-dua bahan tersebut. Sebab tu kenapa sekarang tidak lagi mengkomersialkan antara Dura dan Pisifira. Kita hanya komersialkan Tenera ataupun bahasa ladang kita akan panggil DXP lah. So DXP tu adalah Tenera tuan-tuan. DXP, Dura kali Pisifira menghasilkan Tenera. Right? So ini antara beberapa color, warna yang kita sedia maklum yang berada di ladang lah. Okay. Yang kebiasaannya kita nampak memang negresens, di mana buah ni akan berwarna oren gelap atau kehitaman bila muda dan kemerahan atau kemerah oren bila matang. Ini yang common kita jumpa dekat ladang. Dan a few saja, sedikit saja, segelintir saja yang kita akan jumpa warna hijau iaitu virescence apabila muda dan warna keorenan bila masak. Yang ini biasanya ratio dia sangat sedikit lah. Kalau ada pun, kalau berdasarkan pemandangan pemerhatian saya adalah satu di sebelah seribu saja. Dan yang kali ketiga adalah abelson. Abelson ni coklat kehitaman, yang ini jarang-jarang kita nampak lah. Apabila muda dan kuning apabila masak. Alright. So ketiga-tiga color ni, dia hanya memberi kesan kepada warna saja. In term of hasil, dia tiada masalah. Dia still menghasilkan minyak yang tinggi. Jangan risau tuan-tuan. Right? So ini adalah fakta di Malaysia. Kalau tuan-tuan perasan, kawasan telah ditanam kelapa sawit 2019. Dan ini adalah sumber yang diambil daripada MPOB sendiri. Okay. Di mana kalau kita perhatikan Malaysia mempunyai 5.900.000 tuan-tuan hektar, bukan eka, hektar. So sangat luas dekat kawasan seluruh Malaysia ni. Jadi Cik Fitri, maknanya yang keluasan tu merangkumi Sabah dan Sarawak lah ya? Betul. Oh, okay. Kalau kita perhatikan Sabah dan Sarawak walaupun dia cuma ada dua negeri tetapi dia lebih besar daripada kawasan di Semenanjung sebanyak 3,000. Alright. So ini adalah kawasan kelapa sawit yang ditanam mengikut kategori. Kalau tuan-tuan perasan, 71.7% okay, kawasannya di bawah jagaan ataupun pengurusan plantation ataupun estate lah. Di mana dikawal seria dengan baik. Okay. Apa yang kita nak sasarkan pada hari ini adalah kawasan yang diorganize oleh smallholders dan juga independent smallholders. Maksudnya kawasan yang dijaga oleh petani dan kawasan yang dijaga oleh smallholder petani. Maksudnya petani yang berkumpulan, bersasar. Bagi contoh daripada Kesedar, ISDA, Pelkra. Walaupun mereka ada SOP mereka sendiri, tapi ini hanyalah orang kata asas untuk kawalan rumpai supaya kita tahu proses kawalan tersebut. So ini adalah asas penyelenggaraan. Ini betul-betul asas sahaja tuan-tuan. Boleh digunapakai untuk pelbagai jenis tanaman. Okay. Di mana aktiviti merumpai wajib dijalankan. Perosak dan penyakit. Pemangkasan. Pembajaan dan penuaian. So ini yang saya buat ni adalah asas untuk kelapa sawit. Tetapi untuk perincian dia, walaupun hanya merumpai, kita boleh bahagikan dia sama ada untuk pramatang dan juga matang. Ada signifikasi yang berbeza di situ. So ini hanyalah just basic knowledge dan aktiviti penyelenggaraan adalah berbeza mengikut pengurusan ladang masing-masing. Yang ini tak terikat kepada apa yang saya letak di sinilah. Right? So tuan-tuan, sebelum saya pergi ke lebih jauh, saya nak bagi sedikit pengenalan apa yang dimaksudkan, apa yang didefinisikan dengan rumpai. Okay? Rumpai adalah apa-apa tumbuhan yang tumbuh secara semulajadi ataupun liar. Okay. Pokok yang kita tak mahu, unwanted, undesirable dan mengganggu aktiviti kerja ladang. Sebagai contoh, walaupun dekat kawasan ladang kita, kita nak tanam kelapa sawit, tetapi ada anak kelapa sawit, anak kelapa sawit tersebut ataupun BOP kita istiharkan dia sebagai rumpai tuan-tuan. Sebab kita tak nak pokok tu.
Okay. Termasuk paku pakis yang ada kat pokok ni. Kalau tuan-tuan nampak pada gambar tersebutlah. Okay. Ini termasuk dalam rumpai. Ini pun termasuk dalam rumpai. Okay. Sekeliling dia pun termasuk dalam rumpai. Okay. Okay, Cik Fitri, sebelum pergi jauh, macam Cik Fitri ada memberitahu tadi yang kata berkenaan dengan pokok-pokok asal, pokok kelatu sawit asal dikira rumpai. Maksudnya dekat situ, kiranya kalau ada anak-anak pokok, walaupun ialah macam pokok kelapa sawit kan kita biasa ada buat apa ni, buat ialah tanam secara ikut ukuran dia, dan kebetulan pokok yang asal tu masih dalam ukuran dan dia baru peringkat nak tumbuh, dan dia pula jenis yang seperti yang tuan sebut tadi, jenis tenera, adakah itu perlu kita dibon juga pokok tu? Okey, iaitu apabila kita nak buat penanaman semula, benda yang paling utama kita haruslah membuang dulu ataupun mengalihkan, ataupun kalau dekat estate kita buat proses replanting semula, memang kita akan hapuskan semua pokok yang ada. Jadi dia, maknanya dia akan clearkan tanah tu seclear-clear yang bolehlah untuk buat penanaman kelapa sawit kalau nak buat penanaman baru atau penanaman semula. Maknanya memang kena clear, walaupun pokok asal ada pun kita kena clearkan juga. Betul. Okey. Sebab apa? Dia akan berlaku persaingan nantilah yang saya akan terangkan selepas ini. Okey, okay. Baik. Alright. So kenapa kita kena merumpai? Okey. First kali kita untuk mengurangkan persaingan sawit mendapatkan ABCR, okay, saya just short form ABCR, iaitu keperluan sawit kita tu memerlukan air, baja, cahaya dan ruang. So kalau kita ada rumpai, rumpai tersebut akan mengganggu ataupun dia akan bersaing untuk mendapatkan keempat-empat elemen tersebut. So kita punya penghasilan pokok tidak dapat maksimum, dan bila tak dapat maksimum, hasil kita pun akan terjejas. Okay. Yang kedua adalah untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan. Sebagai contoh, kerja penyelenggaraan lain adalah membaja, penuaian, pemangkasan. So kalau ada rumpai, susah untuk pekerja tersebut untuk masuk kawasan ladang tersebut. Yang ketiga, untuk memaksimumkan hasil. Yang ini memang semestinya. Apabila ada rumpai, baja yang kita tabur tadi, rumpai akan serap ataupun rumpai akan gunakan. So kadar serapan pokok kelapa sawit yang berada di kawasan tuan-tuan dan puan-puan tidak akan dapat semaksimum yang mungkin. Okay. Dia akan berkurangan. Sebab tu kenapa bila kita dah rumpai, dia dapat memaksimumkan hasil sebab dia tiada persaingan. Alright. Dan memastikan ladang sentiasa dalam keadaan selamat dan bekerja. Kita pasti mana ada orang nak bekerja di ladang yang sangat semak betul. Kalau ada pun memang sangat sedikit lah. Kebiasaannya untuk memastikan pekerja bekerja dalam keadaan yang selamat, kawalan rumpai harus dibuat seawal yang boleh supaya kerja-kerja dapat dijalankan dengan selesa dan selamat. Right? So ini adalah gambar rajah. Okay, kalau tuan-tuan nampak, okay, memang agak kompleks. Ini adalah basic, yeah, pengambilan baja dan penggunaan racun. Okay. Sebab tu kita kena bersihkan rumpai di sekeliling dan di laluan tengah ataupun laluan mekanisasi. Okay. Sebab apa? Kebiasaannya pada sekeliling pokok tersebut, kita akan taburkan baja. Okay, mengikut dia punya orang panggil, kalau bahasa mudah dia, sekel. Okay. Dan sini adalah kawasan yang biasanya untuk laluan pekerja. Untuk lorong tuayan, lorong hamparan untuk meracun dan semua. So sini pun kita akan jaga dia. So okay, bermakna keseluruhan kawasan tersebut kita akan kontrol dia punya rumpai. Okey, Cik Fitri. Yes, berkaitan dengan kalau rumpai di sekeliling pokok, berapa antara jarak antara pokok dengan laluan yang patut tak ada rumpai di sekeliling pokok tu? Berapa jarak dia? Okey, biasanya jarak antara pokok kelapa sawit ke kelapa sawit, dia akan berada lebih kurang 8.8 meter antara ketiga-tiga sistem. Maksudnya sistem ketiga lah. Okay. So kebiasaannya dia punya circle ya, ataupun dia punya jarak yang wajib dibersihkan, okay, berada 5 hingga lah 6 kaki ataupun lebih tepat 1.8 ke 2 meter untuk pembersihan kawasan. So yang disyorkan adalah 2 meter daripada pokok tu. Betul tu. Untuk kawasan yang kalau boleh tak ada rumpai kat situ lah, bagi memudahkan pembajaan dan juga untuk meracun. Eh? Betul tuan. Okay, baik. Seelok-eloknya 2 meter. Okay, okay, baik. Alright. So untuk mengenali jenis rumpai yang biasa dijumpai di ladang, so saya kategorikan kepada tiga jenis lah.
Yang pertama, rumpai daun tirus. Kita akan lihat selepas ini. Dia punya gambaran lain. Yang kedua, rumpai yang berdaun lebar. Dan yang ketiga adalah pakis. Ini hanyalah asas yang berada. Kenapa saya kategorikan mengikut ketiga ni, kita akan terangkan kemudian. Okay. Ini adalah contoh rumpai daun tirus. Yang biasa kita akan jumpa, memang confirm akan ada di ladang, adalah rumput kerbau, rumput parit, dan ada satu lagi yang memang common adalah lalang. So lalang ni memang kat mana-mana kawasan pun akan ada. Sama ada di bawah ataupun pembawa. Ha, macam itulah. Kadang-kadang di bawah dia punya ada bunga daripada kawasan lain datang ke kawasan kita. Dan kadang-kadang daripada mekanisasi tersebut sendiri, contoh daripada ladang lain ke ladang kita, dia boleh membawa debu-debu tu untuk hidup di kawasan ladang. Alright. Ini adalah yang kedua. Rumpai daun lebar yang jenis tidak menjalar. Okay. Rumput Israel ni kalau memang kita perasan hampir semua ladang akan ada lah. Okay. Rumput setawa. Ini antara common-common. Dia ada banyak sebenarnya. Dia memang ada satu buku khas untuk senarai rumpai. Untuk kelapa sawit saja. Tapi saya akan letakkan gambar yang kebanyakan kita jumpa di ladang. Ya, ini jenis yang menjalar. Timun padang, ulam tikus. Memang akan ada. Kebiasaannya kalau orang dulu-dulu timun padang ni, dia selalu makan dia punya timun dia tu. Tapi sekarang ni, kita kalau tak kawal daripada awal, dia akan menyusahkan kita ataupun menyukarkan kita buat inilah aktiviti penyegaran. Ini adalah jenis batang kayu. Pokok senduduk dan senduduk bulu. Ha, memang akan ada biasanya lah. In between antara pokok tu, biasanya di lorong pelepah ataupun lorong susunan pelepah ataupun lorong tuayan, mesti akan ada kebiasaannya. Right? Dan ini adalah contoh pakis yang ada. Pokok resam. Ha, maidenhair. Maidenhair ni saya tak jumpa dekat bahasa Melayu dia apa. Tapi dia jenis pakis lah. Dia ada banyak lagi jenis pakis yang kita akan jumpa. Contoh pakis larat, dia ada banyak. Right? Okey tuan-tuan, ini yang paling penting, konsep naula rumpai. Untuk memastikan kawasan kita tu berada dalam keadaan yang ekosistem yang terkawal, kondusif, so kita kena faham konsep naula rumpai tersebut. Sama ada kita nak buat pembasmian, pencegahan dan pengawalan. Apa yang dimaksudkan dengan pembasmian? Pembasmian ni bermaksud kalau tuan-tuan ada rumpai tersebut di ladang, tuan-tuan akan hapuskan dia sehingga ke benih dalam. Maksud dia contoh dengan anak-anak benih rumpai sendiri, kita akan hapuskan dia. Yang kedua adalah pencegahan. Pencegahan ni yang kebiasaan yang kita buat, di mana kita akan cegah rumpai-rumpai tertentu sebelum dia merebak. Sebagai contoh, kita perasan akan ada apa, lalang. So kita buat pencegahan awal sebelum lalang tersebut tumbuh besar ataupun merebak ke kawasan lain. Dan pengawalan ni biasanya lebih kepada kawasan tersebut yang memang dah ada populasi rumpai yang tinggi. So nak tak nak kita memang kena kawal dia sebelum dia jadi pesaing kepada kelapa sawit kita. Alright. Okay, selepas kita kena pasti rujukan rumpai, adakah kita perlu pengawalan ataupun tidak perlu? Okay. So kalau tidak perlu tu maksudnya kawasan tersebut tak ada rumpai, tak ada rumpai lah maksudnya. Sebab tu tidak perlu. So kita anggap dia selesai. Tetapi sekiranya banyak ataupun populasi rumpai tu tinggi, kita perlu melakukan pengawalan. So di sini saya terangkan secara umum terdapat 4 pengawalan yang boleh dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan yang berada yang sedang menonton ni lah. Yang pertama adalah daripada aspek mekanisasi. Okay. Objektifnya untuk mencederakan ataupun membunuh rumpai secara fizikal menggunakan penghalang fizikal. Maksudnya kita nak damage ataupun kita nak rosakkan rumpai tersebut dengan menggunakan barang-barang fizikal. Okay. Daripada dia terus merebak. Kalau kita perasan, cangkul pun termasuk dalam mekanikal ataupun manual. Tapi kita kena tengok adakah signifikasi kalau kita nak cabut rumput di ladang sawit. So memang tak logik lah dari situ. So kita boleh buat aktiviti pembajakan. Yang ini biasanya pembajakan ni lebih tertumpu kepada kawasan-kawasan yang baru nak tanah semula. Okay. Konsep terbalikkan tanah. So dia just kita plow tanah tersebut supaya kita dapat mencegah rumpai tersebut daripada lebih tersebar lah.
Dan ketiga menggunakan Gentoo sebagai contoh yang dalam gambar tu dalam nampak traktor yang dipasang implement slashing lah. Right? So ini antara beberapa juga contoh alat mekanisasi. Yang paling famous antara kita adalah ni lah. Confirm task motor. Ataupun mesin rumput. Mesin rumput ni memang common dan kebanyakan petani akan gunakan. Okay. Ya, ini adalah mekanisasi yang saya cakap masa awal untuk penanaman semula ataupun pada peringkat awal persediaan tanah. Okay. Ini adalah contoh mekanisasi yang digunakan untuk kawasan penanaman semula-semula. Tapi biasanya dia tak pakai untuk kelapa sawit. Right? Dan ini ya ini memang ini just untuk lain macam dia jebaring tu. dia punya skim rumpai dia ni high level ke. Sebab tu dia ada roda, dia boleh baring. Tapi kat Malaysia kita tak ada yang buat yang tu Tak kita ada tak yang buat macam ni. Dekat ladang sawit siapa buat macam ni dia cakap ada tekanan perasaan ke apa. Allahuakbar kan. Tapi dekat Malaysia kita ada buat ke yang keadaan ni? Belum lagi dah kita ada lagi dah kan. Ya ini biasanya diguna yang mana yang ni tuan? Yang tengah baring tu. Yang tengah baring ni biasanya tak ada lagi. Tak ada lagi. Saya just gambarkan atas motor lah kan. Atas motor. Yang ini biasanya dekat ladang luar lah. Yang berskala kecil. Boleh lah dia buat macam ni. Okey tuan. Saya nak tanya. Berkenaan dengan kawalan rumpai tadi. Tuan ada beritahu ada beberapa tadi secara mekanisasi, secara kawalan, secara kimia dan juga integrasi. Dan kawalan-kawalan ni adalah bergantung kepada ikut ladang masing-masing. Maksud ikutnya keluasan masing-masing, ikut keluasan lah kan? Betul tuan. Okey baik. Sebab tu saya ada letak bawah sekali dekat disclaimer tu, kalau aktiviti penyelenggaraan mungkin berbeza mengikut pengurusan ladang masing-masing. Okay, kalau kawasan sektor takkan kita nak implement untuk menggunakan mekanisasi apa secara besar-besaran tu lah. So dia akan ada kontra kat situ. Dia ikut kesesuaian yang penting asasnya kena ada. Sebab tak ada asas maksudnya kita tak boleh nak menyusun atur kawalan rumpai tersebut. Okay, baik tuan. Kita pun ada pemanggil daripada Cem Lam. Dia kata sekarang ni sebab tuan tengah berkaitan dengan mekanisasi. Betul dia tak? Kata penat guna mesin rumput ni. Rumput cepat naik. Jadi betul mungkin tuan boleh terus yang mungkin kaedah-kaedah lain yang boleh mempercepatkan proses pengawalan dan juga sebagainya. Yeah. Alright, boleh tak salah. So untuk betul lah tu kalau macam contoh kawasan tu ada 10 ataupun 1000 hektar memang tak implement lah kalau kita nak pakai tas motor tu. So kita kena pakai mechanical lagi besar lah. Yang ini kiranya kalau macam contoh perkebun kecil yang cuma ada 2-3 ekar itu boleh lah pakai tas motor tu kan. Memang dia punya kitaran dia akan lebih kerap tapi dia lebih cantik lah. Maksud saya kesesuaian mengikut peralatan macam tu. Dan juga size ladang tadi lah kalau betul tuan. Ladang besar tu tak adalah kita pakai tas motor. Melainkan kalau kita ada pekerja yang ramai untuk menguruskannya. Betul tak? Betul. Okey tuan. Teruskan. Okey. Yang kedua adalah integrasi tanaman dan ternakan. Okey. Objektif dia untuk memberikan keadaan yang lebih baik untuk pertumbuhan tanaman dan kurang baik untuk rumpai. Definisi kat sini, maksud dia untuk melibatkan agronomi dalam pengurusan tanaman dan ternakan. Mix and match kita panggil. Sama ada menggunakan kekacang menutup bumi ataupun tumbuhan tanaman sihat dan bersaing sebagai contoh integrasi. So integrasi kita masukkan sama ada integrasi tanaman-tanaman ataupun tanaman ternakan. Okay. Ini adalah contoh tanaman integrasi antara tanaman-tanaman. Tetapi digunapakai pada peringkat awal sahaja di mana kebiasaannya di ladang sawit umur year of planting, tahun penanaman pertama sehingga tahun ketiga kita akan tanam di lorong hamparan dengan ataupun lorong tuayan dengan LCC ataupun kacang untuk bumi. Tetapi perlu dikawal. Okay? Perlu dikawal supaya dia tidak menutupi kanopi. Kanopi ni bermaksud kalau tuan-tuan ada payung, hujung payung ke hujung payung ke bawah adalah kanopi. Macam yang tuan-tuan berada kat kenduri kahwin. Okay, kanopi apa yang menutup. So dia LCC ni perlu dikawal di bawah kanopi. Sekiranya tidak dikawal dia juga akan menjadi rumpai. Tetapi apabila meningkat usia sebagai contoh selepas 35 tahun, kawalan boleh dibuat sepenuhnya di ladang. Maksudnya kita boleh
kita boleh hapuskan LCC ni 100% di ladang. Sebab pada awal kita tanam, hasil tiada di ladang. Maksud 0 sampai 3.5 tahun, tak akan ada hasil di ladang. Tetapi kita perlukan LCC ini sebagai sumber nitrogen. Ataupun dia ada apa, nitrogen fixation. Dia boleh membekalkan sumber nitrogen kepada pokok sawit tersebut. Sebab tu dia perlu pada awal tanaman. Okey, ya, ini kawalan yang kedua. Kita boleh menggunakan sukupan. Kebiasaannya di ladang-ladang atau di estate-estate, dia akan menggunakan tandan kosong lah, EFB kita panggil. Okay, di EFB yang telah diproses. Maksudnya bukannya EFB yang panas-panas tu diletak kat ladang, tak, dia biarkan dulu sejuk baru diletak. Sebab kalau kita letak EFB terlalu awal daripada kilang terus direct ke ladang, okay, dia boleh menyebabkan pertumbuhan kulat. Walaupun kita nampak di gambar yang sebelah kiri saya ni, okay, ini dia ada certain ketinggian untuk mengelakkan daripada cendawan oren tumbuh. Ha, cendawan oren tu apa? Nanti saya akan teranggalah. Okay. So, dia selain daripada menjadi sumpupan kepada sawit ataupun anak sawit tersebut, dia menjadi orang cakap bahan untuk kawalan rumpai. Ha. Dan dia akan dikomposting by masa lah. Masa berlalu nanti dia lama-lama dia akan terkompos dan menjadi sumber nutrien kepada pokok kelapa sawit tersebut. Okay. Ini adalah contoh integrasi tanaman antara kelapa sawit dan juga ternakan. So kalau kita tengok kebiasaan di, walaupun di ladang, orang akan letakkan lembu. Dan lembu biasanya akan makan cuma rumpai-rumpai jenis daun lebar sahaja. Daun-daun anak kayu dia tak akan makan, tuan-tuan. Biasanya anak kayu ni kambing yang makan. Sebab tu ada setengah macam tu tu di, ada kajian daripada Dr. Badrul di UPM. So dia mengintegrasikan antara kelapa sawit, lembu dan kambing. So alhamdulillah kawasan yang dia gunakan diletakkan apa, kambing dan lembu tersebut bersih dan bebas racun. Maksudnya dia tak menggunakan racun rumpai dan kawasan tersebut adalah bersih. Tapi kena tengok juga dia punya apa, keluasan tersebut. Kalau ikutkan di sini, apa yang disarankan adalah 1 hektar untuk seekor untuk setahun. Tapi biasanya kita masukkan banyak dan kita buat rotation di kawasan ladang tersebut. Dan untuk lembu, hanya guna pakai untuk pokok yang 10 tahun ke atas. Kebiasaannya. Ada juga yang letak 5 tahun ke atas atau 6 tahun ke atas. Sebab kita tak nak dia makan pucuk sawit yang dia sampai tu, maksudnya yang masih hidup tu dia boleh makan. Kita tak nak yang tu. Okey, Cik Fitri, berkaitan dengan masuk ternakan di ladang sawit, okay, seperti disyorkan seloknya selebih apa, lebih pada 10 tahun. Kalau kita buat masuk ternakan dalam ladang sawit tu, berapa lama kita perlu biarkan ternakan? Adakah kita perlukan ternakan tu satu hari di kawasan tersebut kemudian dipindahkan, atau ada mungkin Tuan Fitri mungkin ada syur untuk membiarkan, mungkin ada penonton kita di luar sana mungkin nak tahu, yalah, dia ada ternakan nak buat masuk ke ladang sawit, dia nak tahu berapa lama nak biarkan ternakan tu kat sawit. Okay, betul. Okay, okay. So kalau macam tu, kalau kita nak tengok betul-betul fix punya figures ataupun nombor yang spesifik, dia tiada, tuan. Sebab dia bergantung kepada jenis rumpai yang berada di ladang tuan-tuan dan perempuan. Dia bergantung kepada keluasan yang tuan-tuan ada dan bergantung kepada berapa bilangan ekor yang tuan-tuan ada. Maksudnya kalau contoh kawasan tuan-tuan besar tapi cuma ada seekor, tuan-tuan boleh tengoklah dia punya pergerakan dia tu, berapa lama satu plot tu dia boleh makan. Biasanya dia akan lepas ragut macam tu je kat kawasan ladang ni. So saya nak bagi spesifik untuk pengiraan tu agak sedikit susah lah. Tapi kalau yang untuk kambing ada. Kambing daripada MPOB pada artikel 2018, dia mengatakan satu ekor, satu hektar boleh memuatkan dalam lima ekor kambing, tapi bergantung pada baka lah. Okay. Dan dia dapat ragutan cuma dalam 6 jam sehari. Oh,
Okay. Maksud, itu dia punya daripada Itu yang punya kambing ya untuk ah itu kambing. Tapi kambing ni kita tak galakkan sangat berada di ladang. Sebab okay. apa? Dia ni dia boleh senang tercedera. Satu lagi kambing ni biasanya dia cuma makan pucuk anak kayu. So anak kayu yang besar dia tak boleh makan. Still kita kena menggunakan racun rumpai juga. So memang tak praktikal, bukan tak praktikal lah, tapi bergantung lah. Kalau ada setengah tu memang suka nak tak kambing, tak pulang. Ini bergantung mengikut kawasan masing-masing dan macam mana cara pengurusan masing-masing. Okay. Dan sebab bukan kalau, apa, macam jelah ada juga mungkin pengusaha-pengusaha sawit risau juga nak membiarkan ternakan masuk terlalu lama di dalam sawit sebab katanya akan berlaku apa ni pemampapan tanah, compaction tanah kalau masuk ternakan lama betul, sangat tuan. Dalam sawit. Betul ke tuan? Benda tu berlaku ke? Dia memang akan berlaku sebab apa? Dia kalau contoh kawasan tu kawasan kita yang kita lock, contoh lock area. Kita buat contoh kita plotkan dia dan kita pagarkan dia untuk lembu ni ataupun biasanya lembu ni dia akan ikat tali. Kalau orang kampung biasa dia akan ikat tali di kepala. So kalau kita letak terlalu lama di batang sawit tersebut, so by time tanah tersebut memang akan jadi mampat. Yang ini memang tidak baik. Sebab apa? Dia bila ada compaction tanah, dia akan mengganggu apa proses pertumbuhan akar dan nutrient uptake dekat situ. Itu tuan. Jelas tuan ya? Okey, jelas. Cuma itulah kalau dapat disyorkan mungkin kalau kata nak masuk ke ternakan dalam sawit tu maksudnya tak perlu lama lah. Mungkin dah satu hari kemudian bawa lembu tu keluar balik ke kandang dan seterusnya dipindah-pindah kan? Okey, baik. Kita kat UPM kita ada pakar integrasi ni daripada fakulti alam sekitar tak silap saya, Dr. Badrun. Okay. Saya pun banyak belajar dengan dia sebab Dr. Badrun ni sangat luas pengalaman dia dalam integrasi ni. Alright. Sekarang ni ada trend terbaru di mana integrasi antara kelapa sawit dan juga tanaman kontan lah. Maksud okay. Macam contoh nenas, pisang. Yang saya letakkan ni adalah gambar di MPOB Keluang yang kami buat lawatan. Dia buat integrasi dengan lada hitam. So selain daripada kita dapat kelapa sawit, kita dapat second income lah kat situ. Bergantung kepada tanaman. Tapi kalau nak buat integrasi antara tanaman-tanaman, kena dibuat pada peringkat awal. Sebab kita kena ada jarak yang sesuai supaya kita tak menutup kanopi ataupun kita tak menutup tanaman kontan yang kita tanam tersebut. Okay. Ini sebagai contoh pada peringkat awal. Okay. Sebenarnya kalau tuan-tuan perasan kat sini dia tanam ubi sekeliling. Sebab apa tanam ubi? Sebab ada setengah orang kawasan dia mengandungi spesies haiwan liar sebagai contoh babi hutan. So mengelakkan daripada babi hutan tersebut mengganggu pokok kelapa sawit ni, dia tanam dengan tanaman ubi. Okay, yang itu kebiasaannya lah. Tapi yang ini mungkin kawasan yang berpagar dan dia nak penghasilan ubi di kawasan tersebut. Dan ada juga yang tanam dengan tanaman jagung lah. Ya, ini apa yang kita buat di ada kawasan ladang sawit sini lah. Tapi sekarang dah tak ada dah. Okay. So kawalan biologi, apa yang dimaksudkan dengan biologi? Penggunaan organisma hidup musuh semula jadilah bagi mengurangkan populasi. Bagaimana ia berlaku dengan makan merosakkan rumpai atau menyebabkan penyakit tanaman sasaran? Okey, ini lebih kepada integrasi lah. Tetapi konsep dia secara biologi, maksudnya tanpa menggunakan bahan kimia. Right? Apa beza dia biologi dengan yang tadi integrasi? Integrasi tadi mungkin kita integrasi definisi integrasi itu bukan spesifik untuk integrasi sawit dan juga kelapa sawit dan juga ternakan. Tetapi untuk biologi ni lebih kepada antara kehidupan hidup dan kehidupan hidup. Itu maksud dia. Okey, yang ini yang ramai tunggu ni. Biasanya kawalan secara kimia. Kalau nak bercerita kawalan secara kimia ni memang sangat luas lah tuan. Okey. So dia punya objektifnya membunuh, menghalang atau mengganggu pertumbuhan rumpai menggunakan racun rumpai. Okey. Ini adalah contoh-contoh racun rumpai yang biasa dapat di pasaran lah. Okey. So di racun rumpai tersebut, kita kena tahu. Kalau kita nak beli racun, apa benda yang kita perlu tahu? Okey. Yang pertamanya kita mesti tahu dia punya perawis aktif ataupun AI dia di sini. Sebab lain dia punya perawis aktif ataupun AI dia mensasarkan rumpai-rumpai tertentu.
So di sini adalah type dia, ada jenis ini. Kalau tuan-tuan nak meracu rumpai, janganlah beli racu serangga pula. So baca dulu label. Okay, ini adalah jas nama dagangan. Okay, ini adalah formulasi dia di sini. Ini yang paling penting. Sebab lain kepekatan mensasarkan lain rumpai. Ini jenis kelas. Okay. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan perasan paraquat dikloride. Okay. Toxicity dia 1B. So racun ni memang sangat berbahaya. Sebab tu kenapa kerajaan Malaysia dah mengharamkan penggunaan paraquat bermula 1 Januari 2020. Ya tuan-tuan? So kalau ada lagi di pasaran, boleh maklumkan pada Jabatan Pertanian untuk ambil tindakan. Alright. So bila berkenaan dengan kawalan secara kimia, penglasar racun rumpai ni adalah sama ada selectivity ataupun sama ada adakah dia tertentu, rumpai tertentu kita nak sasarkan ataupun non-selective. Maksudnya kalau kita nak spray racun tu, adakah just semua boleh mati? Itu bermaksud non-selective. Dan jenis aktiviti yang kita nak buat, sama ada racun tersebut adalah racun jenis sentuh ataupun serap. Racun jenis sentuh ni nanti saya akan elaborate lepas ni lah. Masa meracun dan juga sasaran untuk meracun. Okey, ini bermaksud selektif dan non-selektif. Kalau tuan-tuan perasan, ada setengah racun rumpai yang berada di pasaran, dia ada label di belakang dia. Dan label belakang ni hanyalah selektif untuk beberapa jenis racun sahaja. Okey, sebagai contoh, kalau tuan-tuan nampak, dia cuma untuk racun yang berdaun tirus dan tidak ada kesan kepada racun daun lebah. Manakala non-selektif sebagai contoh Ecomac, boleh nampak ketiga-tiganya memberi kesan. So tuan-tuan, di sini saya ada tip sikit. Tuan-tuan boleh boleh merujuk ke website Nufarm Malaysia Sdn Bhd. Saya ni bukan nak promo, tapi untuk mendapatkan pengelasan racun mengikut AI. Contoh tuan-tuan tak tahu nak racun macam mana, dia punya pengelasan dia, tuan-tuan nampak dekat kedai racun tu ada dia punya AI dia, privacy active dia. So tuan-tuan boleh tengok pada Nufarm Malaysia ni, kat situ dia ada pencerahan secara detail. Okay, nampak ni, dia sekarang ni Shopee memang dia tengah ada promo lah 2012 untuk beli racun. So sangat sesuai lah kalau tuan-tuan nak beli racun secara online. Okay. Okay, ini yang dimaksudkan dengan racun sentuh. Sebagai contoh, dia punya contoh untuk apa AI dia ataupun prowess aktif dia, levosinate. Semburan secara menyuluh penting bagi memastikan rumpai mati. Sebab apa yang racun tu sentuh, contoh apa yang kena pada rumpai tersebut, itu saja yang akan mati. Dia bukannya jenis meresap. Sebab tu kena teliti semasa meracun menggunakan racun sentuh tersebut. Okay. Biasanya kalau panas terik, seawal 4 jam kita dah nampak dia punya perubahan pada permukaan daun. Akan sedikit berwarna kekuningan, kilat sikit. Dia nampak mula hijau kuning macam tu lah. Okay. Dan sangat sesuai untuk rumpai berbatang lembut dan berdaun lebar. Ini sebagai contoh dia. Manakala racun serap pula, racun sistemik, membunuh rumpai secara serapan ataupun sistemik. Daripada, let's say kalau kita spray dekat daun tu, dia akan meresap sehingga ke akar, ataupun kalau kita spray daripada kawasan bawah, permukaan tanah, akar tersebut akan meresap daripada akar ke bahagian tanaman lain. Sebagai contoh daun pucuk semua. So kesan dapat dilihat seawal 2 minggu lah. Yang ini agak lambat sebab dia bergantung kepada jenis rumpai punya apa uptake. Kadar serapan tumbuhan tersebut atau rumpai tersebut. Okay. Ada yang setengah cakap seminggu dah nampak. Sebab saya cakap bergantung pada jenis rumpai tuan-tuan. Okay. Yang biasa kita gunakan biasanya glyphosate isopropyl amin lah. Yang ni. Yang ini memang banyak di pasaran. Dia punya nama dagangannya dan pelbagai jenis nama dagangan. Roundup, Ecomac, Setup. Okay. Okay, Cik Fitri. Berkenaan yes, dengan racun sentuh tadi kan. Memang kita sangat mementingkan dari segi bahan aktif tersebut. Betul? Dia racun sentuh, itulah bahan aktif dia, dan juga racun sistemik tadi, itulah bahan aktif dia. So mungkin pengusaha-pengusaha sawit dekat luar sana, mungkin dia macam orang kata apa, lansam kalau tengok racun rumpai, semua main beli je racun rumpai tanpa melihat kepada bahan aktif tersebut. Jadi mungkin tuan boleh syorkan kalau boleh, apa kriteria kalau nak beli racun tu, mungkin tengok tadilah pada fungsi tadi, nak sentuh ke ataupun secara sistemik. Tapi dari segi itulah
macam banyak orang tengok kepada brand, kan? Banyak Betul, orang betul. tengok kalau pada brand. Mungkin tuan boleh syorkan, kalau boleh mungkin penonton-penonton di sini supaya lebih melihat kepada bahan aktif dan juga mungkin cara kawalan rumpai sama ada nak pakai secara kontak ataupun sistemik tadi. Betul tuan eh? Betul. Sebab saya lihat sini macam ada dua tu ada glyphosate, bahan aktif dia tu ada mungkin lebih kurang sama dia punya nama dia. Jadi Betul. macam mana kaedah lain yang nak menentukan ini racun sentuh dan nah itu racun sistemik? Macam tadi pun dengar depan-depan tu glyphosate apa tu yang dia dari sistemik pun ada juga glyphosate dan glyphosate juga. Jadi apa dia punya tips ya nak mengatakan kalau tengok ni bahan aktif ni kita dah tahulah kata untuk racun sentuh dan sistemik. Cuma ada tak yang tips and tricks lain ke nak menyatakan ini racun sentuh itu racun sistemik? Okay, first sekali kita nak tengok apa jenis rumpai yang kita ada di ladang tuan. So contohlah kan, kita nak sasarkan tumbuhan jenis apa. Kalau jenis yang berdaun tirus, so kita fokuskan kepada apa racun yang sesuai untuk daun tirus. Sebagai contoh, kalau kebiasaannya di ladang kelapa sawit ni kita jumpa broadleaf ataupun daun lebar. So daun lebar ni, kita nak sasarkan dia untuk berapa lama. Sebagai contoh, bila kita nak spray racun tu, kita nak jenis dia cepat mati ataupun dia kita nak lambat hidup. Bermaksud kalau contoh tuan-tuan nak sasarkan untuk okey, tak apa, kita just nak cepat dia mati. Maksudnya kita nak buat penyegaran segera. Kita boleh gunakan racun sentuh. Okey? Dan bila kita untuk long term contoh, kita nak just kita okey, lambat lagi kita nak guna kawasan ni, kita spray racun, kita boleh gunakan sistemik. So macam mana kita nak tahu bila sampai kat kadar racun? Of course lah, pengusaha racun dia akan rekomendkan apa yang terbaik, betul? Sama ada berdasarkan brand ataupun berdasarkan bajet. Betul. Itu yang pertama. So, betul, tuan-tuan sebagai pengguna, tuan-tuan kena tengok dekat dia punya AI dan okay, tuan-tuan boleh pergi ke kalau untuk semakan sama ada dia adalah selektif atau tak selektif, sistemik ataupun kontak, tuan-tuan boleh pergi ke website Nufarm tersebut secara terus. So dekat Nufarm punya tu dia ada pelbagai jenis AI dan apa kriteria dia, adakah dia dalam bentuk kontak sistemik, adakah dia selektif tak selektif, dekat situ ada pencerahan dia secara detail lah. Okay, di baik, laman web Nufarm sebut antara apa yang saya guna pakai di ladang lah, barulah kita boleh buat pembelian. Jangan simply just okay, orang guna racun ni, kita pakai racun ni. Orang pakai racun tu, pakai racun. Tak boleh tuan. So, kita kena tahu AI tersebut sendiri. Baru kita AI boleh. AI tu bermaksud bahan aktif lah ya? Bahan aktif, perawis aktif okay, dia. AI. Dekat label tu. Okay tuan. Okay, baik. Okay, seterusnya. Tuan, satu lagi. Ha. Let's say lah katalah pakai racun kimia. Mungkin ada yang pengusaha yang dah beli racun tu 5 tahun. Tapi nak tanya, masih boleh pakai lagi ke racun tu? Untuk ini yang selalu ditanyakan tu. Ya. Ada expired date tak racun ni? Untuk racun rumpai lah, Betul. Macam dia dah beli secara tong besar. Lepas tu dia pun pakai tak habis, tapi benda tu dia simpan selama 5 tahun, mungkin dia tutup racun tu dengan elok, disimpan dengan elok, dan selepas 5 tahun tu masih orang kata apa, efektif lagi ke nak pakai racun yang dah lebih daripada tahun, maksudnya 5 tahun ke, masih boleh pakai lagi ke racun tu? Okay, kalau nak ikutkan, biasanya kebiasaannya lah, tarikh jangka masa daripada start keluar tu, keluar dan untuk digunakan oleh pengguna adalah 5 tahun. Itu normal. Itu dah normal tuan. Tetapi bergantung kalau kita dah buka ataupun belum. Macam mana cara kita simpan racun tu ataupun tidak, kita kena tengok kita punya pelbagai faktor lah. Okay. Kalau contoh racun yang tuan-tuan beli tu dah pakai 4 tahun lepas, 5 tahun lepas, mungkin tuan-tuan boleh try sekali lagi. Maksudnya cuba spray dulu, sama ada kita tengok racun tersebut masih memberi kesan atau tidak. Sebab dia bergantung kepada penyimpanan kita tuan. Kalau macam contoh kita biar dia terdedah, mungkin keberkesanan dia makin lama berkurang. Sebab bahan kimia dalam tu dia meruap. Yang tu kena bergantung kepada kreativiti masing-masing lah. Maksudnya kena try and error dulu di ladang, baru boleh tahu. Tapi kebiasaannya 5 tahun masih boleh pakai lagi. Boleh dalam dipakai, durasi ya? 5 tahun. Okay, baik.
Mana kalau dah lebih 5 tahun tu, adakah perlu mengikut sukatan yang sama ataupun yalah, ya, barang dah lah, orang kata dah lebih 5 tahun, mungkin kena lebihkan sikit daripada sukatan asal contohnya. Macam mana Ah, tak tu? ada tuan. Dia memang tak ada. Kalau Memang macam tak tu, ada. apa yang direkomenkan sebagai contoh, kita akan membancuh satu tong dengan menggunakan 60 ml. So, kita akan bancuh perkara yang sama. Okey. Kalau kita letak 120, kita cuma akan membazirkan racun tu saja. Okey. Tapi keberkesanan dia bergantung. Contoh, 50, kita letak 60 ml tadi kan. So, kita spray. Kita tengok ada berkesan atau tak berkesan. Kalau Okey. tak berkesan, maksudnya mungkin racun yang ada tersebut telah meruap. Meruap maksudnya dia punya keberkesanan ini dah berkurang. Mungkin kita Okey. baru boleh tambah dos tersebut. Okey. Dia bergantung kepada aplikasi kita. Jadi kita kena buat masa kita meracun tu, kita kena tengok dulu dia punya kesan dia macam mana lah. Betul. Lepas tu kalau tak ada kesan, maknanya kita kena bertukar kepada maksudnya bertukar pada racun lain yang baru ya. Okey baik. Itu apa yang secara apa Yang yang disyorkan lah. dia disyorkan. Maksudnya apa yang kami lihat, apa yang kami buat di sinilah, mungkin berbeza untuk kawasan. Mungkin ada Okey. setengah tu dia simpan 6-7 tahun lah. Tapi sebenarnya kalau tuan, kalau tuan perhatikan, ladang sawit ni jarang simpan racun lama-lama. Sebab apa? Dia tak akan buat stok untuk racun. Sebab dia sangat berbahaya. Kebiasaannya apa yang dibeli pada tahun tersebut akan dihabiskan pada tahun tersebut. Dia akan buka pembelian lain. Paling lama pun dia akan bertahan 2-3 tahun. Dia bukannya jenis pengilang yang menyimpan racun tersebut di ladang sehingga 4-5 tahun. Okey Kebiasaannya. tuan. Satu lagi yang berkenaan dengan penggunaan racun sistemik dengan racun apa ni sentuh tadi, adakah dua-dua racun tu boleh dicampurkan ataupun kena berasing-asing ataupun mungkin ada time period je waktunya mungkin kita dah spray sistemik ataupun mula sentuh dulu lepas tu mungkin sistemik tu macam mana saranan tuan dari segi penggunaan racun tersebut, adakah boleh dicampurkan, adakah perlu ada waktu tertentu untuk meracun? Okey. Untuk racun serap dan racun sistemik bergantung, kalau kita nak campur, kalau kedua-dua in form of liquid kita tak boleh campurkan. Okay. Bermaksud contohlah kan, tuan-tuan nak kontrol rumput sambau. Okey. So kita campurkan kedua-dua. Keberkesanan dia memang tak akan tak dia tak akan, dia macam ada konflik of interest antara dua-dua racun tersebut. Dia macam itulah. Dia macam contoh, okey, siapa yang nak makan? So memang tidak digalakkan, memang tak boleh untuk dicampurkan kedua-dua. Tetapi yang untuk contoh dia yang saya cakap tadi, satu jenis rumpai untuk dua racun. Compare dengan dua jenis rumpai satu racun. Mana yang apa orang cakap efisien lah. Satu lagi dia cuma akan membazirkan kita punya racun lah, sebab kita dah target untuk contoh lalang tadi, kita dah spray untuk lalang. Kita dah spray dia, lepas tu kita tambah dengan dos lain, racun lain. So, kita cuma akan membazir, keberkesanan dia akan berkurang dan kesesuaian dia untuk campuran tu tak betul lah jadinya. Kalau biasanya, kalau orang akan campurkan antara racun serap ataupun racun kontak dengan anak kayu, yang itu boleh, tak ada masalah. Kan lain. Oh, okay. Sebab yang dia punya ini AI tuan dia nak berbeza. cerita tadi. Okey, baik, baik, Kalau baik. tuan-tuan perasan, ada setengah yang AI, contohlah kan, glyphosate dan glyphosate. So, dua-dua dia ada dia ikatan kimia dia yang boleh bind. So, dia menyebabkan racun tu jadi kurang berkesan kepada rumpai tersebut. Dia secara saintifik dia tak boleh nak duduk sekali. Satu family yang sama, macam itulah. Alright. Kalau Ah, yang tuan. Berbeza, ya? Yeah? Okey, tadi kita dah cerita pasal campur-campur. Lepas tu ada daripada daripada MV ya, ada yang komen yang bertanya kan mengenai penggunaan racun rumpai ni pada batang pokok sawit tu sendiri. Kan tu ada tunjukkan gambar sawit tu ada apa ni pakis-pakis rumpai-rumpai yang tumbuh di batang sawit tu, dan ada yang bertanya sini berkenaan dengan ada pekerja mungkin yang bertanyalah, mungkin ada pekerja yang spray racun rumpai itu pada batang pokok sawit. Jadi ada tak efeknya pada batang pokok sawit itu sendiri kalau guna racun rumpai ini pada batang sawit dengan niat konon nak buangkan pakis-pakis itu pada batang pokok. Jadi okay, apa memang okey, memang akan ada orang akan spray apa racun. Biasanya mereka akan menggunakan racun jenis kontak. Bermaksud okay. Dia bukan jenis sistemik pada anak pokok sawit tersebut, pokok sawit tersebutlah. Kita boleh nampak
kalau kita racun sistemik, dia dia memang akan memberi kesan, tetapi kesan dia tak signifikasi pada buah, tapi dia punya signifikasi dia pada daun tersebut. So bila daun tersebut diganggu, proses apa penyerapan baja dia akan terganggu. By the end, kita akan nampak implikasi dia 3 bulan atau 4 bulan akan datang. Baru kita nampak. Macam tu. Sebab so, biasanya, biasa orang nak merumpai di batang sawit tu, dia akan gunakan jenis sentuh. So, bila sentuh, dia dia punya kesan dia tak ada, okay, tak nampak sangat pada keseluruhan batang pokok tu. Memang akan ada. Orang akan meracun secara terus kepada pokok. Tapi lain pula yang jenis, apa yang jenis pakai drill, tanam racun dalam pokok tu, yang itu tujuan dia lain pula kan. Itu okay. Untuk matikan pokok. Oh, itu untuk matikan pokok. Okey, baik. Itu untuk matikan pokok lain pula. Alright. Okey, tuan, teruskan. Alright. Okey. So, yang ini antara racun-racun yang telah diharamkan okay, di Malaysia. Ini yang paling penting kita kena mention antara paraquat ikloride lah bermula 1 Januari 2020. So, kalau ada pengguna yang masih dapati ada jualan, boleh maklumkan pada pihak Jabatan Pertanian lah ataupun pihak bahagian perosak dan penyakit Jabatan Pertanian. Okay. So, ini adalah pengelasan masa meracun. Sama ada rumpai itu kita nak tabur dia pada sebelum dia tumbuh ataupun selepas dia tumbuh. Klasifikasi dia berbeza. Selepas tanaman disemai tetapi semula rumpai tumbuh. Yang ini untuk kawal percambahan rumpai selepas tanaman tumbuh. Maksudnya yang ini bila rumpai dah tumbuh, yang ini sebelum rumpai tumbuh. Pengawalan dia dijadikan dua jenis berbeza. Okay. Dan secara mekanik pengelasan secara lokasi ni, contoh kita nak target dia di adakah kita nak sasarkan pada rumpai yang memang dah hidup ataupun rumpai yang baru nak tumbuh. Di tanah ataupun sama ada pada permukaan daun lah. Okay. Biasanya digunakan untuk pracambah lah sebelum rumpai tu cambah. Okay. Ini yang tuan tanyakan pada awal tadi. So berapa dia punya jarak dia kan? 1.8 ke 2 meter tuan. Okay. Untuk circle weeding. Maksudnya untuk di apa di kanopi pokok tersebutlah. Sebenarnya dia punya kanopi dia boleh pergi mencecah sehingga 4.5 meter. Tetapi kebiasaannya petani dia dia akan ataupun di ladang kita akan membersihkan 2 meter ataupun 6 kaki kawasan ladang. Dan yang ni adalah racun di hamparan untuk memudahkan kita punya jentera lorong tuayan. Okay. So ada dua jenis. Bergantung. Kalau macam tuan-tuan nak fokuskan kepada blanket, maksudnya nak nak pukul rata, nak, nak racun sekali semua, tak ada masalah juga. Tapi ada setengah memang dia akan fokuskan untuk sama ada laluan ataupun circle. Biasanya untuk circle ni ataupun bulatan ni pada peringkat awal lah. Pada peringkat anak pokok awal tu. So kita akan kawal untuk memudahkan kerja-kerja penyanggaran lain. Okay. Okay, yang tuan, paling penting. Okay tuan. Apa ni? Ada daripada Encik Melvin Lim, Melvin Lim yang menyatakan tadi tu ada tunjukkan menggunakan mekanisasi macam traktor untuk menyembur racun, mungkin kita pakai apa ni tas motor untuk potong rumput dan di kawasan tepi tu. Melvin Lim ni dia ada bertanyakan mengenai penggunaan drone. Adakah benda tu praktikal atau efektif ataupun dari segi pulangan, return of investment untuk kawalan rumpai racun prosak dengan menggunakan drone? Apa pendapat tuan tentang perkara tersebut? Okay. Drone. Memang kalau sekarang ni kita ada masalah utama di ladang kelapa sawit adalah shortage of labor ataupun kekurangan tenaga pekerja tuan. So salah satu cara kita nak improvise apa yang kita boleh buat untuk overcome penyelenggaraan ni dengan melalui mekanisasi. Okay. So melalui mekanisasi, sekiranya kawasan tersebut boleh memperuntukkan sedikit dana ataupun kebiasaan ni normally di di estate besar, dia akan membuat investment untuk membeli peralatan yang lebih canggih. Okay. Lebih canggih seperti drone. Dan drone tersebut dipasang dengan tong sprayer untuk memudahkan penyemburan dijalankan. Tetapi tuan, ada pro and kontra dia. Di mana costing untuk drone untuk merumpai itu sendiri memang sekarang sangat mahal. Okay. Dan kita boleh tahu keberkesanan dia. Okay. Kalau kita nak spray kawasan yang terbuka adalah praktikal. Tetapi untuk menggunakan kawasan di ladang kelapa sawit yang telah ditutup kanopi ya, ataupun telah maksimum kanopi,
tidak praktikal. Sebab apa? Kita cuma akan spray di certain spot saja. Kita tak boleh nak spray menyeluruh. So takkan kita nak gunakan drone kita tu untuk kejap ke kanan, kejap ke kiri. Maksudnya kalau kita nak hamparan, tak ada masalah. Tapi untuk circle, dia tak boleh nak cover. Kalau untuk ROI dia, return on investment dia, memang penjimatan untuk tenaga kerja memang jimat. Tetapi kuantiti racun still kena sama. Maksud kalau contoh tuan memerlukan sehektar tu lebih kurang dalam beberapa liter air, so kapasiti air dan racun tu harus dikekalkan untuk memastikan keberkesanan tersebut. Tetapi labor in term of tenaga kerja dah jimat kat situ. Ha, macam itulah. So dia ada pro and con dia tuan. Tapi in term of even daripada fakulti pertanian, kalau saya ingat Dr. Siva Bala Syndrome. So dia pernah menceritakan teknologi drone memang sangat membantu di ladang kelapa sawit, terutama dalam identifikasi buah sawit matang. So pekerja cuma boleh harvest di kawasan yang dia nampak, contoh dia ada sensor dia untuk apa detect pokok yang masak, dia harvest kat pokok tertentu saja. Kat situ kecekapan dia bertambah. Untuk racun, dia ada satu orang panggil apa? Satu team yang develop di mana penggunaan drone memberitahu drone yang lain untuk drone yang lain tu spray racun. Itu teknologi lain. Tapi still dia punya investment dia still apa sangat mahal lah untuk menggunakan drone. So kalau untuk small holder, kalau nak pakai drone, saya rasa tak berbaloi lah tuan. Tapi kalau untuk large scale, untuk future punya improvement, tak ada masalah. Memang dialu-alukan. Player-player dari industri memang kita sangat galakkan lah untuk menggunakan teknologi yang baru. Okay. Betul kan? Alright. Okay. Alright. Teruskan. So untuk secara manual, etika pemakaian alat perlindungan diri ataupun PPE ni paling penting lah. Sebab apa? Kita tak nak racun tu mengganggu sistem manusia, mendatangkan kemudaratan kepada kita. So sebelum kita meracun, kita wajib pakailah basic boot tinggi yang wajib, long pant over boots ataupun baju coverall, topi, glove, okay, google, dan juga mask lah. Mask ni ada banyak jenis. So ini antara item yang wajib ada sebelum meracun. Okay. Right. Ya, ini adalah contoh peralatan meracun lah. Yang kebiasaannya farmers atau petani dia akan menggunakan CKS lah, conventional insect sprayer. Okay. Di ladang kebanyakannya menggunakan CDA, control droplet application. So dia boleh control apa dia punya volume air yang keluar dengan targeted group atau rumpai yang disarget. Dan ada setengah ladang even area-area yang besar dalam 10 hektar ke 20 hektar pun ada sekarang dah menggunakan power sprayer. Dia attach implement je. Ada yang jenis pakai Hilux, letak belakang Hilux, ikut rating masing-masing. Kalau di ladang tu ada yang kena gunakan padang, ada yang gunakan traktor untuk letak. Ada yang kreatif lagi, dia gunakan kalau orang panggil apa? Orang kampung lalu panggil benda ni. Alamak, apa tu yang tiga roda tu. Macam itulah dia ada nama masing-masing dia. Saya pun nak mention dia sal. Tu ada tunjukkan, kebetulan tengah tunjukkan knapsack dan juga ada pump sprayer ni kan. Okay. Ada pertanyaan dalam FB daripada Encik Aidil Fairul. Encik Aidil Fairul bertanyakan, yalah ladang kita besar, mungkin sumber air pun jauh. Dia kata ada efek tak kalau kita gunakan air parit ataupun air paya yang ada di sekitar ladang tu digunakan untuk jadikan sebagai dibancuh sekali dengan racun rumpai tu. Ada kesan ke dari segi keberkesanan racun tu pada rumpai dekat tanaman sawit? Okay. Dari segi penggunaan itulah yang saya sebut tadi, penggunaan air parit, air longkang yang ada dekat keliling ladang sawit itu digunakan untuk dibancuh jadikan racun untuk semburan. Okey, faham tu. Okey, memang logik, takkan kita nak letakkan satu tangki khas air klorin dekat tengah ladang tu tak? Dalam estate. So the best menggunakan alam semula jadi sebenarnya. Ada takung di tengah ladang, memang kita akan menggunakan air parit, so sumber yang free. Air parit, air hujan. Yang ini memang sangat-sangat digalakkan.
kalau ada tong, tapi kena hati-hati tuan, sebab biasanya tong-tong yang terletak di ladang ataupun parit-parit tu, adakah sumber dia dah tercemar atau belum? Sebagai contoh, kalau air tu tercemar, bermaksud dia akan menyebabkan pencemaran tu bertambah kepada pokok. Contoh itulah. Sebab sekarang ni kan kita faham Selangor kan memang kebanyakannya air dia apa, banyak kawasan yang tercemar. So kena tengok kesesuaian air tersebut. Tapi the best memang menggunakan air parit lah. Sebab air parit zero cost. Takkan kita nak pakai air pipe kan? Air pipe lalu jalan meter pula. Tapi in term of keberkesanan dia sama. Tak ada masalah. Dia tak ada signifikasi kesan pun pada racun yang kita nak dilutkan dalam tu. Cumanya mungkin air parit tu kita kena melalui filter kan. Kalau tak pakai filter nanti dia punya tanah, dia punya lain-lain habuk tu masuk. So bila masuk dalam sistem kita ni, dia akan sumbatkan kita punya nozzle apa semua. So masalah lain akan datang. So kena pastikan air yang kita masukkan, kita pump tu, air yang bersih. Maksudnya air yang bebas daripada benda asing lah. Macam tu. Mana boleh digunakan lah. Boleh digunakan. Boleh digunakan, tak ada masalah. Ha, kita pernah menyebabkan kos. Okay. Betul juga, takkan nak tarik air pipe masuk. Ya, atau mungkin dia boleh buat satu tong tadahan hujan ke kat situ kan? Mungkin. Ha, biasanya dalam kawasan yang berbukit ni, dia akan ada tong air lah. Dia akan letakkan dalam satu hektar tu satu ataupun dua tong biasanya. Tong besar untuk air tadahan hujan. Okay, baik. Alright, okay, ini apa yang kita gunakan di sini lah. Okay. Kita attachkan dia dengan implement seperti tereta. So just tarik je hose tu, high pressure hose tu, then dia boleh pergi jauh lah. Okay. Alright. So setiap racun digunakan berbeza kadar campurannya bergantung kepada jenis racun yang saya cakap tadi. Ini patutnya awal tadi saya dah terangkan tadi yang jadi macam mana kita nak pilih racun tu. Okay. Jenis racun, jenis tanaman dan keluasan. Okay. Bagi anak sawit berumur 3 tahun ke bawah ataupun pernah matang, tidak disarankan menggunakan racun serap atau sistemik supaya tidak merencatkan pertumbuhan anak pokok. Kebiasaannya dia akan menggunakan konteks sahaja. Kalau tuan-tuan perasan pun, even ada dua jenis jenama kat sini, dua-dua menggunakan berbeza. Tuan-tuan boleh lihat di aturan penggunaan, setiap racun wajib ada label ini. Sasak dia punya rumpai yang dicadangkan, okay. Naungan 30% atau 50%, yang ini bermaksud kalau macam kelapa sawit tu, adakah naungan dia 30% ataupun lebih 30%? Bermaksud dia kalau kawasan tu gelap, lebih daripada 30% lah. Okay. Ini dalam 10 liter air. So 1 hektar kalau nak bancuh memerlukan 1.5 air. Liter racun. Pakai air racun. Okay. Bermaksud kalau kita pakai CKS tadi, Nexet sprayer yang biasa tu, biasanya dia ada 16, 18 dan 20 liter. So kena meshkan dengan ni. Untuk 10 liter air 33 ml. Kalau tong atau racun tuan-tuan tu 20 liter, so gunakan 66 ml. Biasanya kalau kita beli racun dia akan bagi cup sekali. Cup tu dia ada ml apa dia punya nisbah dia. Ha, okay. So yang kat sini paling penting. Kita tak boleh nak letak contoh kita punya tong racun tu kita nak letak terus 100 ml. Tak boleh. Sebab kita akan menggunakan lebih racun. Bila nak guna lebih racun, pembaziran berlaku yang pertama. Yang kedua, keberkesanan dia tetap sama dengan kuantiti 33 ml ni. Ha, macam tu tuan. Okay. Okay. Dalam kala rumpai, kalibrasi ni memang sangat penting. Kalibrasi adalah proses pengukuran. Okay. Konsep dalam kalibrasi merumpai menentukan kadar semburan dengan kepantasan seseorang meracun. Untuk kenal pasti kuantiti racun pada ataupun volume racun pada sesebuah kawasan tersebut. Contoh tuan-tuan kalibrasi yang tepat akan membuat penjimatan racun dan menjimatkan operasi kos. Dia ada formula dia tertentu. Tapi dia bahasa mudah dia macam ni tuan. Sebelum tuan nak campur racun tu, tuan mesti tengok label yang ada disarankan di tong tersebut. Betul. Okay. Bila dah ada, tuan dah masukkan dah bancuh dalam tong racun tu tuan. Tuan kena jalan contoh dalam 10 meter yang pertama berapa ml air yang tuan-tuan spray. Okay. Sebab ada setengah orang akan spray terlalu laju, ada setengah orang akan spray terlalu perlahan. Implikasi dia tuan-tuan akan nampak selepas meracun. Kalau tuan-tuan terlebih laju, mungkin ada permukaan yang tidak kena. Mungkin terlalu perlahan, tuan-tuan cuma akan membazirkan racun di kawasan yang sama.
Macam tu. So the best way, kebiasaannya normally satu tong punya set sprayer ataupun dia punya kalibrasi yang tepat cuma melibatkan antara 12 ke 15 minit untuk satu tong. Okay, kalau satu hektar tu dia boleh cover berapa bergantung kepada jenis rumpai tersebut. Berapa tong dia nak pakai, kena tengok rumpai tersebut. Kalau rumpai itu tebal, mungkin kena spray lebih sikit. Kalau rumpai itu nipis, mungkin jalan laju sikit. Dia lain. Yang paling penting, konsep kalibrasi itu kena tahu. Sebab apa? Kalau tuan-tuan perasan kat bawah ni, dosis yang betul dan dosis yang kurang, dia akan menyebabkan kesan yang berbeza. Okay? Okay, dalam kelapa sawit, ini yang paling penting adalah VOP, anak sawit liar. Anak sawit liar ni disebabkan oleh pekerja ladang sama ada tidak mengutip lerai ataupun relai semasa proses penuaian anak pokok, masa harvesting sawit. Okay. Dan VOP ni menandakan pemantauan yang lemah oleh setengah pengurusan. Maksudnya adakah pengurusan ataupun peladang tersebut alert dengan benda ni? Sebab ada setengah tu, dia just biar je biji yang gugur tu letak kat bawah. So implikasi dia, dia menyerap baja yang sama dengan pokok. Dia akan bersaing antara satu sama lain. Dan boleh mengakibatkan losses, hilang hasil. Okay, tuan-tuan bayangkan, kalau sebiji tu, dia punya berat dia lebih kurang 5 gram. Kalau tuan-tuan lihat gambar tersebut, adakah dia cuma sebiji? So satu pokok boleh mencecah ke 20 ke 30 biji. Kalau kira 150 ke 200 gram untuk sepokok. Dalam sektar, dia akan ada lebih kurang 139 ke 146 pokok. So, tuan-tuan boleh kalikan berapa losses yang kita hadapi. Lagi-lagi sekarang ni harga tengah mahal kan. So, 3000 untuk sawit 3645 semalam saya cek untuk tan metrik. Ada kawasan yang berbeza, yang ni mengikut OER masing-masing lah. Ada yang dapat 700, ada yang 600. Even di laman muka buku penanaman kelapa sawit pun dia cakap kenapa harga tak sama, iaitu bergantung pada kawasan dan OER masing-masing. So kawalan boleh dibuat menggunakan manual ataupun racun rumpai yang berada di pasaran lah. Okay, ini adalah kajian MPOB 29. Kenapa saya ambil 29? Sebab saya sangat tertarik dengan dia punya kombinasi ni. Okay, dia telah menyenaraikan jenis rumpai dan juga racun rumpai yang boleh di mix and match kan. Okay. So dan sasaran dia boleh tengoklah rujuk rumpai, daun lebar, kekacang. So ini antara ni. Tetapi harus diingat para kuat telah diharamkan bermula 1 Januari 2020. Okay. So itu sahaja saya rasa sedikit perkongsian daripada saya. So anda tanya, kita kongsi jawapan. Kalau saya tak tahu, tuan-tuan boleh kasih tahu. Okey, ni Tuan Fitri, apa ni berkenaan dengan racun tadi, ada yang bertanya bagaimana pula dengan kawalan tanpa apa ni, kawalan tanpa racun berkesan? Ada kawalan tanpa racun berkesan tu kawalan rumpai. Oh ya, yeah. Ada yang bertanya mengenai ini daripada Cik Adib, adakah kawalan tanpa racun berkesan untuk kawalan rumpai di kawasan ladang sawit? Itu ditanya tadi. Oh, kawalan tanpa racun. Maksudnya menggunakan integrasi apa semua tu lah. Ya. Integrasi, mekanisasi. Okey. Dia memang berkesan. Tetapi dia tidak dapat membunuh 100% populasi rumpai tersebut. Sebab dia akan terus hidup. Kita tak bunuh dia sampai ke akar. So, dia masih dalam kategori berkesan sebab kita tak menggunakan racun. Kita dah jimat kos untuk meracun. Okey. Kita tak menggunakan label. Kalau macam contoh integrasi tu, kita tak melibatkan buruh kerja yang banyak untuk meracun. So kita jimat kos. Keberkesanan dia akan berbeza mengikut practices. Sebagai contoh, tuan-tuan ada lembu, tuan-tuan ada kambing. So kalau tuan-tuan rasa nak kawasan tuan-tuan yang sebelah sini bersih, tak? Contoh A dengan B kan. A bersih, okay, tuan-tuan pindahkan ke A. Then nak B bersih, pindahkan B. Nanti bila A rumput panjang, maka pindahkan. Macam itulah. Dia memang berkesan tapi keberkesanan dia tidak sama seperti menggunakan bahan kimia yang masuk 100%. In term of factor lain banyak lagi lah.
Okey, baik. Terima kasih Cik Fitri. Diharap Encik Adik berpuas hati dengan jawapan Cik Fitri tadi. Okey, sekarang kita masa mencemburui kita di mana kita pun dah terlebih sejam ni bersama saya dan Cik Fitri ni. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Fitri kerana bersama-sama dengan kita semua penonton-penonton di FB UCTC UPM dan juga FB UPM berkongsi macam mana hari ini topik kita berkaitan dengan kawalan rumpai ya, sebab kita pun ada soalan-soalan lain yang lebih kurang power juga, cuma kita akan nanti Cik Fitri nanti dia akan maklum, dia akan check dalam Facebook community, beliau akan inilah akan menjawab yang mana persoalan-persoalan tuan-tuan dan penonton-penonton semua yang tak terjawab secara live ni. Mungkin Tuan Fitri akan menjawab secara apa ni lah dalam komen-komen Facebook nanti. Dengan itu, tamat sudah siaran langsung kita pada hari ini. Saya harapkan penonton-penonton semua berpuas hati dengan taklimat ataupun perkongsian daripada Cik Fitri. Semoga dapat diamalkan. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang selepas ini yang tengok secara rakaman, ada persoalan, boleh menghantar komen-komen persoalan tuan-tuan dan perempuan dalam ruang komen kita dalam untuk yang langsung kita pada hari inilah. Dengan itu, selesai sudah program kita. Saya harapkan semua berpuas hati. Dengan itu, pihak kami UCTC UPM dan juga daripada Cik Fitri dan juga daripada kru-kru Live FB UCTC dan juga daripada saya ucapkan terima kasih kepada pengurusan Taman Pertanian Universiti kerana memberi kebenaran pada Cik Fitri untuk bersama kita pada hari ini. Okey. Terima kasih kepada pengarah. Okey. Dengan itu, kita berjumpa lagi pada tahun depan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua kerana bersama dengan kita sampai ke hari ini. Okey, dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi pada minggu depan.